Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Rumah Jogja Dotbiz. Pada hari ini kita ada di sebuah perumahan muslim yang ada di daerah Yogyakarta, tepatnya di selatan kampus UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada satu perumahan, total ada 42 unit. Sudah ada masjidnya di perumahan ini. Lingkungan juga sudah terbangun. Namanya adalah perumahan Green Tasnim Bangun Jiwa. Ini ada dua pilihan warna, yaitu krem ataupun hijau. Dan ini adalah pos satpamnya. Ini kita rekam pada awal Mei, suasana Ramadan. Ini akses jalan yang timur perumahan. Ke timur lurus itu ketemu jalan raya aspal. Sebelum ketemu jalan raya, pertigaan ke kiri juga sudah jalan aspal. Jadi akses ke perumahan ini cukup mudah, pemirsa. Kemudian depan perumahan mobil bisa papasan, bisa parkir di depan sini juga apabila banyak tamu. Dan ini yang utara perumahan, ke kanan sudah ketemu jalan raya juga. Dari jalan raya hanya sekitar 400 meter, dan dari ring road selatan hanya sekitar 3 km saja. Jadi akses menuju Jogja, terutama ke kota ataupun ke bandara, relatif dekat karena sangat dekat dengan ring road selatan. Ini lingkungan perumahannya, pemirsa. Listrik Speedy sudah masuk dan rumah sebagian besar sudah dihuni. Ini untuk akses jalan, ada yang paving block dan ada yang dicor. Dan ini adalah fasilitas perumahannya, pemirsa. Ada masjid ataupun musola di dalam perumahan. Untuk saat ini masih musola karena penghuni perumahan belum full dan cukup berdekatan dengan masjid sekitar. Namun apabila nanti sudah penghuni full, masih bisa di tingkatkan ke masjid. Tipe yang ditawarkan di perumahan ini adalah tipe 36 dan tipe 45, namun bisa di upgrade, pemirsa. Ini adalah denah tipe 36. Jadi ada space di belakang juga, pemirsa. Pintu ada dua buah, yaitu yang pintu utama menuju ruang tamu dan pintu kedua dari carport menuju ke dapur atau area keluarga. Nah, untuk pintu samping adalah yang kami panah ini. Ini adalah pintu samping menuju dapur ataupun ruang keluarga. Ada yang dapur di belakang carport dan ada juga yang di area belakang dapurnya, jadi bisa request, pemirsa. Ini tipe 45. Kemudian ini adalah set plan-nya, pemirsa. Set plan dari perumahan Green Tasnim Bangun Jiwa. Total ada 42 unit sedang dipertimbangkan untuk pengembangan, karena di belakang perumahan ini ada lahan yang ditawarkan, jadi masih dipertimbangkan. Saat ini ada 42 unit. Musola ataupun masjid ada di depan pojok utara ataupun di sebelah kanan. Ini yang kami panah ini adalah musolanya. Luasnya sekitar 200 meter dengan bangunan 12x12, yaitu 144 meter. Dan ini adalah
update ketersediaan dan harganya pemirsa. Untuk harga sudah termasuk pajak, balik nama, dan biaya notaris. Jadi harga sudah include pemirsa, termasuk murah. Apalagi apabila Anda pembeliannya cash, ada diskon hingga 45 juta untuk pembelian cash bulan Mei ini. Misalkan saja harga terendah adalah 404 juta apabila cash, diskon 45. Jadi Anda hanya tinggal membayar 359 juta. Nanti sudah dapat rumah di dalam perumahan ini, sudah atas nama Anda. Jadi sangat terjangkau pemirsa. Jarang ada perumahan dengan ada fasilitas masjid di dalamnya yang harganya 350 jutaan dekat dengan kota Jogja. Ini untuk desain perumahannya. Dari sisi depan ataupun fasad ada sebuah simbol melengkung yang identik dengan musola ataupun masjid, karena memang didesain khusus untuk muslim pemirsa perumahan ini. Ini contoh yang sudah dihuni, kemudian ditanami banyak tanaman. Kelihatan sangat asri pemirsa. Ini sudah dipasang pagar, Anda boleh memasang pagarnya pemirsa. Kadang kan harus menunggu serah terima semua dulu baru boleh dipasang pagar. Ini Anda sudah boleh. Warna yang ditawarkan adalah warna krem dan hijau, dan ini untuk dua lantai. Jadi bisa di-upgrade pemirsa tipenya, dari tipe yang 36 dan 45 bisa upgrade. Ini untuk kafling yang tersedia, ini yang C hadap selatan, luas tanah sekitar 101 meter. Untuk kontur elevasi pemirsa, namun sudutnya sekitar 10 sampai 25 derajat, jadi relatif masih aman untuk area bermain anak pemirsa. Ini yang warna krem, cenderung lebih hangat dan tenang. Ini tipe 45. Untuk spesifikasi detail menggunakan bata merah dindingnya. Dinding menggunakan bata merah, kemudian genteng beton mutiara yang flat, kemudian rangka atap baja ringan, pondasi batu kali, kemudian untuk kusen yang pintu utama menggunakan kayu jati, dan untuk yang dalam biasanya kusen menggunakan aluminium. Namun apabila ingin diubah kayu jati, nanti bisa disampaikan ke developer. Ini untuk video dalam rumah, bisa dilihat di video kami sebelumnya, kami lampirkan di link di dalam deskripsi. Jadi di depan ada hiasan batu alam, kemudian ada taman. Baik pemirsa, demikianlah review kita hari ini dari perumahan muslim Green Tasnim Bangun Jiwa yang ada di selatan kampus UMY Yogyakarta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melalui WA yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.